Halo guys, hari ini kedatangan Avanza 2021 Veloz. Itu mau upgrade suspensi biar kayak Innova ya. Pertama-tama kita buka per depan dan kita ganti dengan per upgrade. Per upgrade ini lebih panjang dan ulirnya juga lebih kecil ya. Jadi inilah perbedaan dengan per standar. Pemasangannya cukup PNP, itu kalian bisa pasang di bengkel manapun ya. Tinggal beli barangnya aja dan ini juga nggak susah-susah amat. Nah, dari paket upgrade ini juga kita kasih stopper. Nah, ini contoh stopper standar dan stopper upgrade dari kita, itu stopper upgrade lebih empuk ya. Setelah sudah dipasang depannya semua, jadi ini sesi pengetesannya. Kalian lihat aja itu udah lebih empuk dan juga ketinggian udah nggak berubah dari standar pabrik. Lanjut kita pasang yang belakang. Nah, ini per standarnya udah kelihatan ya, pakai spring buffer tapi omnya kurang nyaman katanya, jadi upgrade ke kita. Nah, ini setelah pemasangan yang belakang. Nah, per belakang ini emang kita menyerupai Innova ya, jadi dia tuh mirip Innova dan juga stopnya. Ini pengetesan bagian belakang, jadi udah empuk banget ya kelihatan dari video. Udah dites jalan dan om dan istrinya seneng banget katanya. Makasih om.